omnibus. Karena yang tentunya menjadi virus mematikan hari ini adalah omnibus law. Dan yang terjadi di stroke. Stop dulu, kasih resep kita. Jadi di stroke. Diam dulu. Tutup dulu. Apa, Pak? Diam dulu. Ini dari mana? Pasti gak bisa, Pak. Tadi emang kalau Pak, ini yang udah ketiga, Pak. Teman-teman media bisa lihat sendiri ya, bagaimana teman-teman masyarakat Papua dilarang untuk menyampaikan pendapat untuk ikut dalam aksi ini. Teman-teman media bisa lihat sendiri. Selamat sore kawan-kawan sekalian, selamat sore masyarakat, selamat sore para aparat. Bisa kita lihat bersama-sama bagaimana kondisi negeri kita hari ini, di mana kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, kebebasan yang sudah dijamin dalam konstitusi, tapi dipersulit seperti sekarang ini. Apa salahnya masyarakat Papua hingga bisa diperlakukan seperti itu tadi, teman-teman? Hey, minta merdeka ini kemarin. Ya, Indonesia sudah merdeka. Ya, ngapain merdeka-merdeka? Lagi, teman-teman, pada tema kita pada hari ini, mungkin bisa tepuk tangan dulu buat bapak-bapak paparan tadi, teman-teman. Terima kasih atas tahunnya. Ya, teman-teman. Daya, tanam kami Tuhan. Ya, formal maupun secara substansi jelas memberikan dan menyelesaikan rakyat. Menyayangkan dari aparat dan ormas terkait sedikit represif dan ingin membubarkan aksi kita. Hal ini dikarenakan adanya tindakan diskriminatif kepada kawan-kawan masa aksi yang dari Papua. Karena kita tahu aksi Kamisan Bali ini pamfletnya kita publikasi secara umum sehingga siapapun yang sadar dan ingin bersolidaritas bisa datang kepada aksi Kamisan Bali ini. Tidak terbatas mahasiswa,
tapi juga elemen masyarakat sipil lainnya. Jadi ke depan akan rutin tiap Kamis. Kami akan konsisten setiap Kamis menyuarakan isu-isu yang berbeda. Ini sudah jalan berapa? Ini aksi Kamisan yang ketiga. Dan ini aspirasi dan masalah harus seperti ini, tapi tidak boleh sampai keluar dari konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang permintaan kita. Dan jangan menggandeng kelompok-kelompok yang ingin memecah belah bangsa. Artinya PGN hari ini agak konsen karena ada wajah-wajah yang kemarin minta merdeka. Kalau mahasiswa monggo, gitu ya? Kita dukung mahasiswa ini. Karena mahasiswa adalah intelektual bangsa ya. Kelak akan memimpin bangsa. Kita tidak mempermasalahkan, tapi jangan sekali-kali gerakan mahasiswa disusupi oleh kelompok-kelompok yang dari kemarin sudah mengacaukan bangsa ini. Gitu. Oke, jadi terima kasih, siap.